hari ini kita akan ya jalan-jalan ya sambil berwisata dan studi wisata ya. Ini ya. Ya mungkin nggak banyak yang saya sampaikan. Jadi nama saya kita akan berangkat pagi ini ya alhamdulillah nanti kita akan kembali lagi dengan acara selamanya ini. Mohon adik-adik anak-anak saya patuhi apa petunjuk-petunjuk yang sudah diarahkan oleh guru-guru ya, jangan jalan sendiri ya nanti ya. Dan saya mohon para guru-guru saya untuk anak-anak kita ya supaya tertib dan kita kembali dengan keadaan sampai mungkin itu aja dari saya, sampai saya ya selamat berwisata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah menyampaikan sambutan. Baik, untuk sambutan keluar yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Sdn Tanjung pada Bapak Humaydi sendiri. Di sampingnya, aja. Kalau ada yang lagi berbicara depan, apa akhlak yang baik, apa akhlak yang terbaiknya? Dengarkan, nanti ngobrolnya bisa di peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita belajar ya, belajar langsung ke tujuan pembelajaran kita, yaitu pertama kita harus mengetahui kemerdekaan bangsa Indonesia yang dijajah berapa tahun? 350 tahun lamanya oleh Belanda, Jepang, Portugis, Inggris dan lain sebagainya. Nah, itu hanya saat kita baru mendengar cerita. Tapi kita langsung mendengar langsung lihat keadaan dulu zaman dulu di Monas. Ya. Nanti ada yang dicatat nih. Maka harus ada buku yang dibawa. Setelah Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 ada pengkhianatan D30 SPKI. Sudah merdeka ternyata ada musuh di balik selimut yang mau merebut kekuasaan yang sah, maka disebut dengan PKI. Apa kepanjangan PKI? Nah, kejam ya. Nah, maka nanti kita belajar ke lubang buaya. Oke. Nanti teman-teman, setelah di Monas, kita akan menuju ke lubang buaya. Ada beberapa kuis yang akan disampaikan di kuis. Ada hadiahnya. Ya, yang bisa menjawab nanti dikasih hadiah oleh pemandu bisnya masing-masing. Jadi diingat-ingat kok. Nanti tadi lihat apa aja di Monas. Nanti pas pertanyaannya sambil menuju ke lubang buaya, saat itu akan ada pembagian hadiah. Siapa yang mau hadiah? Nah, hadiahnya tak terkalahkan. Baik ya, insyaallah. Dan salam kita akan ingatkan sampai lubang buaya jam 12 insyaallah. Kalau kita macet, sholat dulu, makan dulu, baru kita belajar lagi jam 1 mengelilingi lubang buaya ya. Nah, ini kelas 456 menonton D30 SPKI. Tapi yang tidak mau nonton, takut, tak usah nonton. Ya. 30 menit.
Baik ya, bismillah, insyaallah. Mudah-mudahan ingatkan dulu kegiatan ini anak-anak pulang berangkat happy ya. Tadi saya dengar saking senangnya bangunnya jam 4 ya, saking senangnya mau jalan-jalan jamnya 4. Ada yang gak bisa tidur? Nah, pulang berangkatnya happy, nanti pulangnya juga insya Allah happy atau senang. Baik, mudah-mudahan kegiatan ini diridhai oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Al-Fatihah. Saat ini orang tua murid juga sudah mulai bersiap-siap ya, mengantar Ananda menuju ke bis nantinya. Semoga acara berjalan dengan lancar dan nanti anak-anak bisa mendapatkan ilmu ya dari dua lokasi yang akan kita tuju nanti, yaitu Monumen Nasional dan juga Monumen Pancasila Sakti. Saya Chandra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.